Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone. So here it is. I'm not your son. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive. No need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget.
Shalom, sugeng rawuh, sugeng enjang, mugi rahayu saha sih rahmatipun Gusti kang Maha Agung, mugi wonten ing kita sedaya. Ingkang kinurmatan para panglayak, para takjiah, saha pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, para kadang muda ingkang asung bela sungkawa ingkang linambaran tresna lan asih, langkung rumiyin kula panjenengan sedaya nglurahaken asmanipun Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun paring sih rahmat lan tentrem dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saged kepal kanthi panaringan karaharjan mboten wonten alangan setunggal menapa. Kula minangka wakil keluarga Ibu Juaria Herman Silano ngaturaken pamatur nuwun dumateng para bapak, ibu, sedherek ingkang sampun asung bela sungkawa. Mugi Gusti ingkang badhe mbales kesayang bapak, ibu, lan kita sedaya. Para panglayak ingkang kinurmatan, kepareng kula ngaturaken urut-urutan adicara upacara budaling layon. Ingkang sepisan pembuka kalih atur duh kita saking keluarga. Kaping tiga, atur duh kita saking lingkungan. Sekawan, pangibadah pemetakin layon, gansal layon kabidalakan. Para pambela sungkawa ingkang kinormatan, mengaten adicara ingkang sampun rinakit. Sumangga adicara budaring layon dipunbuka kanthi pitulungan kita menika sawetipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Acara salajengipun injak acara kaping kalih inggih menika atur duh kita saking keluarga. Dumateng Bapak Anggung Supramono kula sumanggaaken. Matur suwun awit paring wekdalipun kepareng kawula matur mawi basa Indonesia mekaten. Bapak, ibu, saudara-saudara hadirin para pembela rasa, pembela sungkawa yang sungguh kami warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya mewakili Ibu Juaria Herman Silano beserta dengan anak-anak cucu dan keluarga besar pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur, terima kasih, alhamdulillah, haleluya, atas segala rahmat, berkat, dan karunia serta hidayahnya
kita bersama boleh bersua dalam keadaan yang baik saat ini, meskipun di dalam suasana duka. Yang kedua, kami atas nama keluarga mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang telah berkenan menyempatkan dan menyisihkan waktu untuk hadir dalam sidang pergabungan pada siang hari ini. Yang berikutnya, kami atas nama keluarga juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara, Bapak, Ibu semua yang sudah memberikan perhatian secara khusus kepada saudara kami terkasih Herman Selano, yang mana kemarin sore hari Rabu sekitar pukul 16.46 telah dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga setelah beberapa saat menderita sakit. Bagi kami keluarga dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara, mungkin hal ini menjadi sesuatu yang mengejutkan, karena tanggal 14 yang lalu kami keluarga besar ketemu terakhir di Solo untuk suatu acara pertemuan keluarga. Kami bertemu dalam suasana sukacita, dan setelah itu sampai dengan hari Minggu kami tidak mendengar, bahkan sampai hari Senin kami tidak mendengar kalau saudara kami itu sakit. Kemudian hari Selasa pagi Selasa pagi, oleh karena keadaan yang harus dibawa ke rumah sakit, setelah konsultasi dengan dokter keluarga dibawa ke rumah sakit. Ketika masuk ke ruang IGD, beliau masih bisa berjalan. Ya. Namun sore hari, hari Selasa, dokter sudah merekomendasikan supaya masuk di ruang ICU karena akan dilakukan observasi secara intensif berkenaan dengan yang dideritanya saat itu. Dan sampai Rabu pagi siang dokter menyarankan untuk memasang ventilator supaya bisa bernafas dengan baik. Dan setelah meminta persetujuan keluarga, akhirnya keluarga juga setuju untuk dipasang ventilator. Menjelang sore, kira-kira pukul 16 ya, Juwer ya, dipasanglah ventilator dan dilakukan upaya-upaya maksimal untuk menolong. Tetapi begitulah kemahakuasaan dan keelokan karya Tuhan, sungguh tidak dapat terselami, mboten saged jinajakan. Gusti ngersakaken ingkang langkung prayogi, ingkang langkung sae dumateng sederek kawula, semah, ya, opa, dan saudara kita untuk dipanggil pulang, berarti mengakhiri kontrak kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, Ibu Juwariah bersama dengan keluarga
sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk segala perhatian, dukungan, bantuan yang diberikan sejak saudara kami kekasih Herman selalu mengalami sakit, dirawat di rumah sakit, hingga dipanggilnya kemarin dan saat ini di dalam pemakamannya. Oleh karena itu, keluarga juga melalui saya menyampaikan, karena keluarga juga sadar di dalam pergaulan selama hidup, suami, ayah, eyang, Herman Selano, itu menurut kesaksian dari saudara-saudara, itu cukup banyak bergaul, supel, tentu di tengah-tengah kebanyak pergaulan juga tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin ada banyak guyonan, orang Cilacap bilang gluwehan, mekaten, pramilo, keluarga melalui saya juga memohonkan maaf kalau mungkin selama hidupnya saudara kami Bapak Herman Selano ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berkenan maafkan ya Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih Tuhan yang memberkati. Demikian juga kalau mungkin di dalam hubungan sosial juga ada hal-hal yang mungkin berupa janji atau hutang piutang yang belum diselesaikan, misalkan saja ada keluarga dengan terbuka untuk menerima Bapak Ibu bisa berhubungan dengan Ibu Julia Herman Selano beserta dengan anak-anak. Kepulangan Bapak Herman Selano meninggalkan seorang istri, Ibu Juwaria, 3 orang putra, Nova, Yuliandra, dan Yuswa, dan 4 orang cucu. Bapak Ibu, keluarga menyadari bahwa di dalam penerimaan kami terhadap Bapak Ibu tentu banyak kekurangan dan mungkin ada hal yang tidak berkenan. Kami menyadari hal itu, oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu karena keterbatasan kami. Demikian juga Bapak Ibu, kami tetap mohon dukungan doa untuk Ibu Juwariah bersama dengan anak cucu yang ditinggalkan, untuk doanya agar di dalam melanjutkan perjuangan kehidupan dan hal-hal yang disediakan oleh Bapak Herman boleh dijalani dengan tetap semangat dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Untuk pemakaman hari ini, nanti Bapak Herman Selano akan dimakamkan di pemakaman Kerkop Cilacap. Oleh karena itu keluarga juga mohon dukungan. Monggo yang tidak ada acara bisa mengantarkan. Demikian juga kalau Bapak Ibu ada acara yang harus diselesaikan, kami atas nama keluarga mengucapkan sugeng gundur, sugeng lajengaken acara lan kegiatan Bapak Ibu poros derek. Lan ya, demikian yang dapat kami sampaikan atas nama keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, untuk perhatiannya, dan atas kebaikan Bapak Ibu semua, lemah-lemah terus,
Gusti Allah piyambak ingkang males dateng kasayanan panjenengan sami. Secara khusus juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosafat Ari Wibowo beserta dengan Majelis Gereja GKJ Cilacap yang telah berkenan mendampingi, demikian juga memimpin pada acara pemakaman dan penghiburan kepada keluarga duka cita. Juga tidak lupa secara khusus kepada pemerintahan desa di sekitar Jalan Cemara ini beserta dengan masyarakat tetangga Magersari dan seluruh hadirin keluarga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Dan kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, tentrem rahayu untuk kita semua. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Agung Sutramono. Ngancik acara kaping 3 atur doh kita saking lingkungan RT Kalih RW 7 Kelurahan Tritekulon ingkang badhe dipunwakili Bapak Kayem Muji Purnomo. Kagem Bapak Kayem kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para bapak, para ibu, para saudara, para penglayat, para takziah lan tasyin. Kula minangka sulih taning hadir saking keluarga maturaken nembah nuwun sanget atas rawuhipun bapak-bapak, ibu-ibu ing griyanipun almarhumah almarhum Bapak Herman Selano. Dipateng bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara ingkang tansah kawula hormati, kula ning sanggitan atur saking keluarga ngaturaken nembah nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan. Mudah-mudahan rawuh kula lan panjenengan sedaya saged mbekta risalah inggih menika, antawisipun inggih menika dados akur lan guyub rukune para tatah ing agama tentekulon. Kula menika saking tani atur saking keluaran Tritikulon. Niki kula nggih pas kebetulan kali almarhum Bapak Herman Celano tesis setunggal RW Pak. Kulo RT 0 Gangsal, niki RT 0 kali RW 7. Sami-sami setunggal RT. Terus niki tindak tanduknipun almarhum Bapak Herman Celano niku kedah sampun bermasyarakat. Kali masyarakat di guyub rukun. Mboten wonten napa kemawon ingkang selalu terbuka, terbuka kalian warga, kalian kepemerintahan, nggih kula sampun maturaken nembah nuwun sanget. Dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara penglayat ingkang dahat kematan, kula saking pemerintah seluruh titik kula merasa kehilangan dumateng almarhum Bapak Herman Selano. Herman, Bapak Herman Selano itu piantun ingkang saesang, piantun saking niki dumugi niki saking niki nggih kali tetangga sepalih nggih selalu akur mboten-mboten istilahnya
napa nggih saling napa nggih ibarate saling percaya diri mboten wonten redup nalih kalih tetanggan kembang. Dumateng para tasih antasih niki kula jolih paling atur saking keluarga aturaken nembah dhumateng sanget niki kula nembe niki Pak nembe kemawon menawi tiang Kristiani kula nembe kemawon nembe diundang biasanipun teng wilayah mriki nggih kula sepadosa pengayat mawon nggih mboten nate kan mau menyambut saking kepala kelurahan titik pula atau ke pemerintah itu kalau namun sakit mencapakan matur nuwun sangat atas rawuhipun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seiman dumateng almarhum Bapak Herman Salam. Mudah-mudahan arwah Bapak Herman Selano semua dosanipun dipun pangapunteni amal ingkang sae saged tinampi dening Tuhan Yang Maha Esa lan sedaya keluarganipun terutami garwa putra lan putrinipun dipun paringi tabah ikhlas niki ingkang namine pati niku semesti yang ingkang damel tapi ingkang moho kuas dumateng para bapak-bapak penglayat ingkang kawula hormati mekaten dah ingkang kawula aturaken mbok wonten lepat kula mbok wonten ucapan ingkang boten paraneni dumateng para bapak-bapak ibu-ibu saudara para penglayat ngaturakan nembah nuwun sangat nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan sedoyo sakit dipun pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekatenlah ingkang kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nuhun nuhun. Matur nuwun Bapak Kaye Muji Purnomo. Acara kaping sekawan pangibadah pemetaking layon ingkang badhe dipunpimpin Bapak Pendeta Yusafat Ariwibowo. Dumateng Bapak Pendeta Yusafat Ariwibowo kawula sumangkaaken. Siang menika ing griyadhuh kita menika kita badhe ngutapaken layonipun almarhum Bapak Herman Selano. Dene pangibadah utawi upacara pantuloyo ing siang menika badhe katata miturut tata cara agami Kristen. Dumateng Bapak Ibu ingkang benten pitados kepareng kawula nyuwun panyengkuyung panjenengan miturut tata cara lan ugi kapitadosan panjenengan. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Bapak Ibu ingkang kinasih, para asumblo sungkawa keluarga ageng ibu kita bahkan hitungan saking buku kocos sekawan doso wolu hitungan ongko sang doso pasraho bungao susaho gusti tak puji Pasrah,
satengahing panandang doh kita Gusti Allah tansah paring panglipuran lan ugi kegiatan mirungga semoga kita mirengaken sabdo ingkang nyataken kita sedaya mirungga keluarga ingkang manandang doh kita saking Injil Yohanan bab 11 ayat 12 ingkang mekaten saraosipun Gusti Yesus tumulingan diko iyo aku iki patangen lan kauripan sing sapa percaya marang aku bakal urip sanadyan wis mati. Bapak Ibu ingkang kinasih pangandika menika tetelo sampun dipun raosaken dening almarhum Bapak Herman Celano. Pilih panci ing sakmangke almarhum sampun sedo, sampun ilang donya. Ananging miturut pangandika menika estunipun Bapak Herman Celano almarhum miwiti gesang ingkang sejatos, inggih gesang langgeng wonten ing kraton ing swarga. Awit ing gesangipun tumugi ing sedanipun almarhum pitados dateng Gusti Yesus ingkang dipun beteni. Semoga kita sami tumunggul ing panjenengan. Pangeran ingkang Maha Asih Maha Mirah ngaturaken dhumateng panuwun paduka Gusti Allah pangripating gesang kawula inggih Gusti Allah ingkang tansah nyataken lan nekahaken gesang kawula nalikaning kawula abenajeng kalian panandang sisah lan ugi wonten ing karupekan paduka tansah wonten nyataken kawula mirungga tumaping keluarga ing mriki ingkang andhang duh kita paduka tansah paring kegiatan lan panglipuran mirungga kawula ugi nyuwun supados kawula dipun giyataken anggen kawula nindakaken tanggel jawab ing jagat ingkang paduka pasrahaken lan uga lan ugi ingkang paduka pitadosaken dhateng kawula. Segera paling Gusti kawula pribadi mirengaken sabdo pangandika panglipur paduka paduka paringi sih rahmat supados kawula saged mireng dalah ngecakaken sabdo paduka ing gesang kawula wonten ing Sang Kristus Yesus kawula nutunggal. Amin. Kita lajeng kidung ing kaca 36 kidung ing kaca 36 kekidungan angka 143 uripku pindha pangidung sumaos ring pangeran. Uripku pindha pangidung sumaos ring pangeran najan ning dunya aku sedang susah bisa tenang ing pasangan dan sabenya umatku mangituke promaika yoga aku yang itu foto ikan ombak itu lamun ngelingi gustiku sedihku enggal sirno lamun ngelingi gustiku sedihku enggal sirno datuk duri yang salahku reki nenek yang sirno saipo ayam ningkanku yang so ya aku ngara opo mane aku sayok yo aku itu pangandikanipun Gusti kapendhet saking serat kalih Korinto gangsal ayat tunggal tumugi wolu serat kalih Korinto bab gangsal ayat tunggal tumugi ayat wolu ingkang mekaten saraosipun awit aku podo sumurup manawa omah kita taruh ing bumi iki kabungkar
Gusti Allah wis nyawisake panggonan ing swarga kanggo kita kang langgeng kang ora kagawe dening tanganing manungsa. Salawase kita ana ing tarep iki kita padha ngresah marga kita kepingin banget nenggoni yayasan kang ana ing swarga kang ngungkuli papan panggonan kita kang saiki-iki. Ana ing kono kita ora bakal tinemu wudu. Sebab saklawase isih manggon ing tarut iki, kita ngresah lan kabrotan. Awit kita kepingin nganggo sandangan kang anyar iku, ora nganggo cucul sandangan kang lawas, supaya kang kena ing pati kauntalo dening urip. Nanging Gusti Allah kang malah nyadangake kita marang bab iku. Langkang maringi roh marang kita minangka panjering sanubarang kangkus kacawasake marang kita. Awit saka iku atiku tansah podo tatap sanadyan aku podo ngerti manawa salawase aku podo manggon ing sakjroning badan iki isih aduh karo Gusti. Sebab urip kita iki sarana pracaya ora sarana ndeleng. Nanging atiku podo tatak lan aku kabe malah seneng ngalih soko ing badan iki lan manggon ing jero deret Gusti. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang sinebat tiyang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan dipun estokaken dipun tindakaken ing gesang sak dinten-dinten. Haleluya. Ayat ingkang angka setunggal kalih Korinto gangsal ayat setunggal ingkang mekaten. Awit aku podo sumurup manawa omah kita tarut ing bumi iki kabungkar Gusti Allah wis nyawisake panggonan ing swarga kanggo kita kang langgeng kang ora kagawe dening tanganing manungsa. Bapak Ibu ingkang kinasih, para asun bila sungkawa ingkang kinurmatan, dalam minunggo keluarga ageng Ibu Juwariah Herman Silano, dalam keluarga ageng Samuel Silano ingkang nandang duh kita. Keparan Bapak Ibu ingkang kinasih, kulungin perso nopo Ibu ingkang sakmangke rawuh menika taksih wonten ingkang manggen ing taruk ten riyo dalam ikun tenda wonten kados pun tuh bapak tuh gih nggak ada gih gih kayak menopo betul nonton kok betul mawi tenda betul nggak ada tenda ini nggak tumbas sakit toh tendanya buat gelap lagi bapak ibu ingkang kinasih kalau kita sabun buat wonten tiang sak mangke ingkang manggen ing taruk kriyane pun tarut utawi tenda. Awit napa? Mboten nyaman, nggih. Mboten aman. Mboten sejuk. Sami sampeyan kita menika manggene pundi? Di rumah. Tengah singan iki, Dik. Tarut teratak. Nyaman mboten? Ya. Tergantung artine nggih. Tarupe panas nek artine adem nggih, adem. Nek nang AC artinya panas nggih tetep suhu. Nggih, Bapak Ibu ingkang kinasih ingkang dipun tresnani Gusti. Bilih kala wau kita sampun mirengaken nggih. Bilih Rasul Paul menika nyebataken lan ngumpamaaken bilih kita manungsa ingkang gesang ing jagat menika kaumpamaaken kita menika gesang ing sak ngandhaping taruk. Ing sak ngandhaping tenda,
ing sak ngandhaping kemah. Kita mangertos bilih Rasul Paul menika pedamelanipun menika ndamel taruk. Penjahit kemah, penjahit tenda. Pramila anginipun matosaken utawi umpamaken jelasaken menika kalian basa padinanipun. Dados gampil dipun tampi dening para umat ing dal semanten. Nah, kita sedaya dipun sepatahkan ugi bila kita gesang ing jagat menika kados dene gesang ing taruk ingkang boten langgeng, ingkang boten nyaman, ingkang boten aman, lan ugi kebak perkawis ingkang ndadosaken kita gresah, kabotan, kesumuken utawi ya nahi wonten udan utawi angin ageng sampun ajri. Kami lho kalau mau pilih tipe sepatakin yang sak temaning kita gesang yang taruh kita kabutan, kita ngeresah, kita bernyaman kata panandang dan kasisahan yang kan datu saken luh netes yang kan datu saken manah menikah nandang dukito lan ugi sangsoro anangin bersama kinasi tangan di kalau kita nelaken pilih anange menawi taruk utawi tendo utawi kemah menika dipun bongkar Gusti Allah sampun nyawisaken panggenan utawi papan kangge kita ing pundi ing swarga ing pundi wonten ing padalamanipun Gusti ing swarga mboten-mboten malih panandang mboten-mboten malih kasisahan mboten-mboten malih luh utawi perkawis ingkang dasaken semplak lugu sedayanipun anyar Bapak Ibu ingkang kinasih ing siang menika kita saestu ingkang raosaken panandang awet setanipun dari kapunutipun almarhum Bapak Hirman selalu pilih dalemipun papanipun Bapak Hirman selalu ing jagat niko sampun kabungkan sampun boten malih wonten ing jagat meniko jagat meniko papan ingkang sauntoro namung sautawis papan panggenan ingkang saestu ingkang langgeng utawi ingkang sejatos menika nggih wonten ing kratoning Allah. Papan panggenan utawi dalemipun almarhum Bapak Irman Selano ingkang sauntara ing jagat menika sampun kabungkar. Ananging tangan di kepala wau nelakaken dhateng kita sedaya. Pilih Gusti Allah wis nyawisake panggonan ing swarga. Kita imut nalika Gusti Yesus mikrat dhateng swarga naik ke surga mendika kalian bersahabat. Ora suwi maneh aku arep bali. Yang papan panggonan wis sumadyo, aku arep bali lan mapak lan ngejak kuwi supaya ing pundi Gusti wonten menika kita ing wonten tetela pilih dalem papan panggenan ingkang dipun cawisaken Gusti kagem almarhum sampun cumawis lan sampun sumadyo sampun siap Gusti sampun rawuh sampun mapat almarhum semah bapake yang sedherek kita kinase Bapak Irman Celano sampun dipun papak sampun dipun asto dhateng kratoning Allah. Yang kapitatusan kita minangka tiyang Kristen kita pitados Bapak Ibu bila kita tumuju swarga boten piyambakan nek piyambakan mbok mengke dalane tertuju nek mawi GPS nopo nggih ngantol. Nanging ing pangandikan Gusti kita dipun papak tegesipun
kita dipun jemput, dipun asto. Kita mboten sisah matur simadi piyambak ananging Gusti ingkang mapak lambekta kita. Engkang mugi Gusti Yesus sampun mapak, sampun jemput almarhum Bapak Irman Siwanu lan ka asto dateng swarga. Pramila Ibu Juwaria telah para putra Mas Nova sakeluarga, Mas Yuliandra sakeluarga, telah Mas Yosua sakeluarga. Menapa dene Kang Mas Mbak Yu utawi rayi saking almarhum kekasih panjenengan sampun mungkasi tetandingan ing jagat menika. Sampun mboten malih ngrasaken kabutan utawi gresah panandang tangis karo pekan boten malih dipun taosaken. Sinaoso anggen kita ningali pinanggih Pak Irman, sinaoso ing rekaosipun tindak, sinaoso kasipun kedah kempalan ing gereja tapi ing wilayah-wilayah. Ananging tetep ngenenaken utawi ya meluangkan waktu sepatu sakit nabati sinawasan menipun jemunan namun sekedar utawi malah bonten ananging kereng tekipun nebeda sarangan menika saestu agar pramila keluarga yang kantinilar kekasih panjenengan sami semah bobo eyang galas derek sampun pinerkahan sampun dipun asto lan dipun papanaken Gusti ing kratoning swarga ingkang langgeng griya lan dalem ingkang saestu anyar benten kalian damelanipun manungsa menawi kita damel griya damel tempat tinggal saged kemawon risak dipun bobol maling utawi kebakar utawi ambruk mboten aman ananging papan panggenan dalem ingkang dipun caosaken Gusti menika saestu kiyat mboten wonten ingkang badhe saged ngrusak awit papanipun ing kratoning Allah. Mugi Gusti berkahi kita mirugi keluarga ingkang menandhuk kita tansah dipun kiyataken dipun lipur wonten ing ngandhuk kita lipur. Gusti mugi-mugi paring pitulungan dhateng kita angin kita gesang ing jagat menika sinaosa awrat sinaosa merkaos kita mboten nepi saking Gusti malah keporo kita saestu tumuju lan nyadong pitulungan wonten ing Gusti. Gusti berkahi. Amin. Sesarengan kita badhe mirengaken pisuwun pepujian ingkang badhe kunjungaken ing siang menika supados rono pepujian menika keluarga lan kita dipun kiyataken anggen abdajeng kalian kesang. Semoga paduan suara kepareng ngaturaken pepujian itu. Ya, di sini Bu. Sini aja Ibu, yang lain di bawah. Thank you.
Suara Gereja Kristen Jawi Cilacap iki kados berkah tumapi keluarga ingkang ngandhang kita lan kita sedaya. Bapak Ibu ingkang kinasih, semoga kita badhe pedhaaken kita panutup ingkang kasarak wonten ing kaca sekawan dasa wolu kita angka 103. Kekidungan wonten ing kaca sekawan dasa wolu itu ngonggol 103 wonten setunggal panggenan nggih marginingkan sampurna. Kasih sayang.
Nalikaning kawula bingah menapa dene sisah, nalikaning kawula sehat menapa sakit, paduka tansah wonten lan nyataken nekahaken kawula. Mirengga Gusti wonten ing siang menika ing panandang duh kita keluarga ageng almarhum Bapak Irman Celano. Kepareng kawula nyuwun lan nyadong sih rahmat paduka. Paduka paringi tatak tanggon lan kiat dumateng keluarga ingkang tinilar dening almarhum Bapak Irman Celano ingkang sampun paduka timbali kundur suwat marep ing ngarsa paduka lan nampeni gesang langgeng makutaning gesang wonten ing swarga. Kepareng Duh Gusti paduka paringi panglipat sak sampunipun paduka timbali almarhum paduka paringi berkah dumateng Sema Ibu Juwariah Irman Celano. Paduka nggih paring pangripat dumateng keluarga anak-anakipun. Inggih menika keluarga Mas Nova, keluarga Mas Yuliandra adalah keluarga Mas Yusuf Irman Celano wonten ing asta pangayunan paduka inggih tindak lan kundur wonten ing tentrem rahayu. Temah Gusti keluarga tansah kinyataken lan ugi kalibur. Kawula nggih nyuwun berkah paduka saksampunipun upacara pangrupi waya ing griya kita menika badhe kalajengaken upacara pangrupi waya wonten ing makam Arimatea Kerto Cilacap. Paduka berkahi iring-iringan ingkang badhe nguntapaken lan ndherekaken layon saking griya kita tumuju ing makam Kerto. Saking griya dumugi ing makam anginipun lelampahan ing margi paduka tepihaken saking sedaya piyawon saking sedaya rancangan kacilakan temah kawula saged mangi wilujeng dumugi ing makam Kerkot lan rugi layonipun almarhum Bapak Irman Celano. Duh Gusti Allah Muase kanthah lepat sedaya-sedaya sakawula ingkang kotindakaken saya ing penganten pitumbungan lan ing sewah tingkah kawula mugi paduka abuteni lan kawula badhe mungkasaken mungkasi pangibadah pangutulaya menika lan sawetawis kawula ingkang badhe nglajengaken agenda kegiatan ing dinten menika nggih paduka berkahi lan anggenipun kawula badhe mutahaken mugi ing makam paduka ini paling pangutun lan berkah. Matur nuwun Gusti, kepareng panjenengan menika namung kasuwun lan kaujuaken ing asma dalem Gusti Yesus Kristus Juru Wilujeng. Amin. Kita pungkasi kadhepaken kidung ing waca sekawan dosa kali. Kidung 106. Pancalapanipun Sang Rama. Ning wismani Rama gumpanginanya. Waca sekawan dosa kali kidung 106. Suci kira memuji
Morning Gusti Kriku Tuntunnya Kang Tresno Ing Gusti Kriku Tuntunnya Neng wis hanya Sang Rama Wakaku Kepilang Geng Kesangira Neng wis hanya Sang Rama sampun purno matur nuwun panjenengan panjenengan nggih Bapak Ibu ingkang benten pitados ingkang sampun nyengguyung ing pandonganipun miturut tata cara lan kapitadosanipun sanesipun kepareng kula ngeraken dumateng keluarga kepareng atas nami majelis gereja Kenjawi Cilacap dalah warganing pasamuan ngaturaken andherek bilo sungkawa Gusti paring panglipuran lan kegiatan. Matur nuwun Bapak Ibu, panjenengan panjenengan sami. Matur nuwun Gusti tansah berkah kita sedaya. Acara kaping gangsal layon badhe kabidalaken. Para pandhela sukasa panglayan sedaya saged paring panguripan ingkang kekasan. Sapa paring betul nama kagem keluarga. Budhe para pandhela wonten keluarga di kaping iki. Monggo Ibu, selamat. Mundur dulu semuanya nanti Oma, Tante, Om semuanya dede duduk dulu semuanya duduk Terus
Tengah satu kamu sini, kamu sini juga.
tahan, ya, dah, ikhlas, tutup. Oh, jangan diangkat dulu, karena mau tak ikat. Jangan dipaksa ya, kalau enggak. Jadi, pelan-pelan aja. Kali ini dong. Ambil apa yang ada? Potong lebih. Ini dipotong berjuru. Tidak ada. Ya, karena bukannya udah berat sekali. Oke, kita mengantisipasi aja. Mas Tuhan, maaf ya. Saya ingat, kita mengantisipasi. Ini satu komando dari Pak Wisman ya. Jangan. Ya, digerin, digerin. Atau nama, digerin. Satu arah. Bentar. Oh, yeah.
kita lewat kiri. Hati-hati, Bu. Tripod sendiri. Matthew, Andrew, tripod. Ya. Thank you.
Alhamdulillah para sedere engkang kinasih lumantar sedani pun sedere kita kinasih Bapak Herman Selano kita dipun engkang takkan bila sejatuh sipun menungsa meniko asalipun saking lep lan badai wangsul malih saking lep anak yang kucu sabar panjang Gusti kita dipun engkang takkan ugi lumantar sabtu pangantikan pun iyo aku iki pantangin lan kawripan sing sapa percaya marang aku bakal urip senadyan wis mati sugeng tindak Bapak Herman Selano sugeng pamit kepada kita kami Gusti monggo mempersiapkan jangan semua jangan semua di atas jangan semua ya nanti hampir dia kebelangan ini. Thank you.
aja. Terima kasih. Oh,
Tunjukin ke papa kalau kita siap meneruskan perjuangannya papa. Ya. Ya. Buat papa bangga. Ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali semuanya. Terima kasih sudah mendukung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sugeng kondur. Ayo guys, pulang ya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segenap penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk kembali memuji Tuhan, mendengarkan sapaan firman-Mu untuk menguatkan saudara kami ya Tuhan. Di dalam kami memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka ini. Kiranya pujian dan sapaan firman-Mu dapat memberikan kekuatan untuk keluarga besar Ibu Juharia Herman Selalu. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, memberikan kelancaran dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan kiranya mengurapi dan memakai Ibu Pendeta Krisna Oktawulandari yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Persilakan Ibu Krisna. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom. Shalom. Mohon maaf sekali tadi saya datangnya terlambat karena ada rapat terlebih dahulu. Sugeng rawuh yang baru saja datang, mohon
monggo, masih ada banyak tempat di sini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul, untuk dapat bersekutu, nyengkuyung, mendukung saudara-saudara kita, terkhusus Ibu Johariah Herman Silamu bersama dengan anak-anak, cucu, dan juga keluarga besar yang tentu masih merasakan duka kehilangan yang begitu mendalam. Mari saudara-saudara, kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita naikkan pujian di buku halaman 11. Di buku halaman 11, suplemen 29. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian. Ada satu hal yang kita tahu tentang kematian. Apa itu Bapak Ibu? Yang kita tahu pasti tentang kematian. Apa? Yang pasti kita tahu tentang sebuah kematian. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup, termasuk manusia, pasti akan mati. Karena manusia dan semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan adalah fana. Jadi kita semua akan mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, di samping satu hal yang kita tahu tadi, ada tiga hal. Biasanya ada sedikit yang kita tahu, tapi banyak hal yang tidak kita tahu. Nah, termasuk kematian apa? Tiga hal yang tidak kita ketahui tentang kematian. Kapan kita akan mati meninggalkan dunia ini? Lalu bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu. Ada yang sudah memilih, merencanakan, ya. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya nggak akan jadi. Lalu apa lagi? Kapan, bagaimana, dan di mana? Biasanya kalau sebut kembali, aku pengen yang rumahku dewi. Betul kan? Merasa nyaman di rumah sendiri, tapi tidak ada yang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang kita tahu, tapi ternyata ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang kematian. Sehingga seringkali ya kita menganggap kematian itu sebagai hal yang menakutkan. Kita menganggap kematian itu akhir dari segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam iman kita, orang Kristen, kematian bukanlah akhir. Baik itu bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh para kekasih hati, atau bahkan saudara kita yang terlebih dahulu mendahului kita. Lewat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kematian bukanlah akhir dari segala. Karena bagi Yesus, kematian justru adalah awal dari kehidupan. Yesus menggambarkan kematiannya sebagai awal kehidupan baru yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Lewat perumpamaan yang tadi kita baca bersama, Yesus juga mengajarkan tentang kerelaan untuk memberi diri bagi orang lain untuk menjaga kehidupan sesama. Biji yang jatuh ke tanah dan mati, baca tadi, ia akan menghasilkan buah yang biji gandum yang jatuh mati, ia mungkin terkubur oleh tanah, dia akan bertumbuh dengan subur, lalu menghasilkan buah yang sama halnya dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, dia disalib, dia dikuburkan, dia mati, tapi kematiannya bukan akhir dari segalanya, baik bagi Kristus maupun bagi umat manusia di muka bumi ini, tetapi awal kematiannya di kayu salib berbuat keselamatan bagi umat manusia. Itu yang kita yakini dan kita percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mendengarkan firman ini, kita juga dipanggil. Kita pun dapat menghasilkan, kita dapat berbuah banyak dengan cara kita. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kalau tadi bisa berbuah banyak, menghasilkan buah yang banyak itu ya jatuh mati terlebih dahulu. Tidak harus dengan kita memberikan nyawa seperti para martir di masa itu, tapi kita dapat memberi buah, menghasilkan buah yang banyak bagi sesama, melalui yang kita mematikan dosa-dosa kita, mengendalikan ego kita, mengendalikan. Kalau kemarin persoalan doa siapa, mungkin masih ingat ya, ya, mengendalikan diri kita, ya, kemarahan agar tidak menjadi kalian destruktif atau merusak. Kita diajak untuk mematikan hidup lama kita yang tidak seteru, tidak sesuai dengan firman sehingga pada akhirnya kita menghasilkan kematian. Saudara kita yang terkasih, almarhum Bapak Herman Selamat, yang saya kenal, Bapak Ibu Saudara,
mungkin bisa berbeda atau mungkin lumayan. Bagaimana Pak Herman selama hidup dikenal? Baik, ya, mengakui semuanya baik. Ramah, suka bercanda, ya, begitu ya, menghibur, peduli. Itu kita. Kalau anak, cucu, istri, bagaimana mengenal Pak Herman Selano? Bu Herman, berapa puluh tahun bersama dengan Bapak? 44. Tidak mungkin bisa 44 tahun kalau Pak Herman bukan orang yang baik itu. Pak Herman orang yang baik ya, Bu. Ya, istri. Anak-anak cucuku juga demikian. Makanya merasa kehilangan yang begitu luar. Sosok suami, sosok ayah, sosok ibu, saudara yang begitu. Pak Herman kita yakini dan kita ketahui menghasilkan buah yang banyak yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berjumpa dan nanya. Semua merasakan sukacita, bisa merasakan kebaikan dari Pak Herman, bisa tersenyum, orang sedih bisa senyum itu kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang diteladankan oleh saudara yang kita kasih. Itu yang diteladankan oleh orang tua yang kita kasih. Bapak Herman, selama hidup saudara kita ini sudah menghasilkan buah yang banyak. Dan menghasilkan buah yang banyak tadi menunjukkan kebaikannya, keramahannya. Saya yakin Pak Herman berjuang dengan betul yang sama mematikan ekornya, ya, mematikan amarahnya, mengendalikan amarahnya dan lain. Nah, saat ini Bapak Ibu saudara, ya, kita hadir di sini. Tentu ada di antara kita, bahkan kita semua masih merasakan duka, masih merasakan kepergian yang begitu luar biasa. Tapi kita juga diajak Bapak Ibu saudara, ya, bukan saya melarang untuk bersyukur. Wajar orang bersedih itu wajar. Kehilangan orang yang begitu dikasih wajar. Tapi kita juga diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita diajak untuk berefleksi, yang melihat ke dalam diri kita lewat kepergian saudara kita yang kita kasih. Kita diajak untuk menghayati bahwa hidup manusia di dunia ini kita tidak tahu seperti Pak Herman datang ke rumah sakit masih bisa jalan, masih bisa tapi Tuhan ternyata jauh lebih sayang dengan Pak Herman. Saya kamu mau ya. Tapi Bapak Ibu yang merasakan pasti sangat sedih. Tapi kita diajak Bapak Ibu saudara lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak juga untuk mau seperti Yesus, mau seperti Bapak Herman Selano, menjadi biji yang satu mati yang kemudian menghasilkan buah yang banyak, yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Kematian kepergian Pak Herman bahkan semasa hidupnya yang menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Setiap orang yang berjumpa dengan Pak Herman pasti tersenyum. Lagi susah, lagi ya, dalam pergulan bisa tersenyum, bahkan bisa tertawa ketika berjumpa dengan Pak Herman. Dan kepergian Pak Herman tentu juga menghasilkan buah. Buahnya apa? Kenangan. Kenangan yang indah, yang saya yakin bukan hanya dirasakan oleh keluarga saja, tetapi setiap orang yang pernah mengalaminya. Jadi mari Bapak Ibu saudara, terkhusus Bu Herman, anak-anak, cucu, sanak saudara, mari kita menjadi pelaku firman yang setia. Kita teladan saudara kita yang sudah terlebih dahulu mengadu doa. Kita bersyukur keluarga besar bisa berkumpul di sini. Ini semua karena cinta kasih Tuhan. Bisa sedikit menghibur, menguatkan saudara-saudara yang saat ini berduka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, terkhusus Bu Herman, ya, Pak Nova, Pak Yuliandra, Pak Yosua, dan juga ya, menantu dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat itu sejenak bagi saudara.
tertujuku. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan ini berbuah nyatanya. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan tersebut. Ya Tuhan Allah, di dalam kebukaan dan kesedihan, Engkau menjadi penolong dan juga penghibur bagi kami, terkhusus bagi keluarga besar Ibu Juaria Herman Silano. Engkau memberkati ya Tuhan keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, cucu, sanak saudara, keluarga yang mengasihi Almarhum Bapak Herman Silano. Kuatkan, teguhkan hati mereka dan berikan kemampuan kerelaan untuk merelakan kepergian almarhum dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Sebab Engkau telah memberikan anugerah yang boleh dinantikan oleh setiap orang percaya. Bapa Surgawi, sepeninggal almarhum Bapa Herman Silano, kami memohon Tuhan Engkau tetap memelihara keluarga yang tinggalkan seperti halnya Engkau memelihara saat Bapak Herman masih bersama-sama dengan keluarga ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berkat, rezeki, damai dan sejahtera untuk istri, anak-anak dan cucu yang ditinggalkannya. Ya Tuhan Allah, makasih Mahmurah. Kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak yang ditinggalkan dengan masing-masing keluarganya. Saudara kami, keluarga Mas Nova, Mas Yuliandra, dan Mas Yosua. Berkati mereka sepeninggal orang tua mereka. Mereka tetap hidup dalam kerukunan dan kebersamaan. Saling menopang, saling menolong, saling membantu sebagai anak-anak dari Almarhum Bapa yang berkasih dan mahmurah. Pun demikian dengan keluarga besar yang ditinggalkan, baik kakak, adik dari almarhum, serta sanak saudara, keluarga, bahkan juga jemaat GKJ Cilacap Blok 9 berkhusus. Berkatilah ya Tuhan, keluarga yang mengasihi, yang tinggalkan, tetaplah Engkau memelihara dan menyertai. Dan kami mohon berkat-Mu pula Tuhan untuk keluarga yang telah
mewujudkan perhatian dan kebersamaan dalam duka cita yang datang dari berbagai kota ke Cilacap ini. Setelah ini Tuhan, sekiranya keluarga yang akan meninggalkan kota Cilacap menuju ke kota mereka masing-masing, sertai berganti sehingga boleh selamat sampai tujuan. Kami juga mengucapkan syukur terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses dan prosesi perawatan jenazah, pemakaman, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar karena penyertaan Tuhan saja. Berkati setiap pihak yang telah memberikan pelayanan dalam kedukaan ini, baik dari Komisi Rotor Panti, Majelis Gereja, Jemaat, dan lingkungan di sekitar rumah duka ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dan terlebih sakit Tuhan, bersama kami akan akhiri persetan doa penghiburan malam ini. Kami akan tinggalkan tempat ini dan kembali ke rumah masing-masing dalam perjalanan Tuhan. Jauhkan dari segala rancangan jahat, rancangan marah bahaya, dan rancangan celaka, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah, boleh beristirahat di malam hari ini. Tuhan pulihkan kekuatan tenaga kami untuk beraktivitas esok pagi. Keluarga yang kami tinggalkan, rumah seisinya tempat ini, Tuhan pula yang akan menjaga, melindungi, dan memberkati setiap saudara kami yang tinggal di rumah ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan celah kami. Kami serahkan doa kami, ucap syukur dan permohonan kami. Semuanya kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan nyanyian nomor 102. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Sinar kasih-Nya yang cerah. Ke tempat tinggiku
Kasih persekutuan doa malam ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, khususnya untuk Ibu Juwariah Hilman Celano dan anak-anak cucu serta keluarga besar. Tuhan berkati, matur nuwun sekendalu, Gusti berkahi, nuwun. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam doa penghiburan. Bapak, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Sebentar lagi Bapak, kami berdoa khusus untuk berkat jasmani. Kiranya Engkau senantiasa memberkati apa yang telah disediakan oleh keluarga Ibu Herman Silano. Kiranya makanan yang telah disediakan dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Engkau akan memberkati di dalam setiap apa yang akan kami makan dan minum. Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang belum mendapat berkat jasmani. Tapi kami percaya Engkau akan menyertai keluarga-keluarga yang belum mendapat berkat berupa makanan. Kami percaya Engkau akan ikut ambil bagian, ikut campur, sehingga mereka akan mendapat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.